Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, balik lagi di GPS Channel. Seperti biasa, kalau Suci sudah hadir di layar HP, layar laptop, layar komputer, sobat bediler semuanya, Suci akan berikan informasi mengenai senapan angin untuk semua sobat bediler di seluruh pelosok Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dan di video kali ini, seperti biasa, Suci akan berikan informasi yang sangat bermanfaat untuk sobat bediler semuanya. Informasi mengenai senapan angin ya, entah itu review, spesifikasi senapan, update stok senapan, promo senapan, atau juga informasi lainnya berkaitan dengan senapan untuk sobat bediler semuanya. Yang pastinya, Suci pastikan, di semua video dari GPS Channel akan sangat bermanfaat untuk sobat bediler semuanya. Karena sangat bermanfaat, jadi Suci himbau di menit kali ini untuk tidak di-skip sama sekali, karena nanti di setiap menitnya akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat, juga sangat memuaskan untuk sobat bediler semuanya, jadi tonton sampai selesai. Jadi video kali ini seperti biasa, karena sudah terlihat ada sebuah senapan, Suci akan memberikan review spesifikasi secara singkat, jelas, padat, dan akurat kepada sobat bediler semuanya. Review spesifikasi senapan kali ini, kita akan membahas senapan dari sobat bediler semuanya. Ini senapan sejuta umat. Senapan jenis uklik, tapi jenis ukliknya yang sangat bagus sekali. Sudah lama kosong, nah, alhamdulillah hari ini ready kembali. Dan ready-nya tidak tanggung-tanggung ya, ada banyak sekali. Jadi sobat bediler tenang saja, akan kita bahas. Mungkin buat sobat bediler yang belum tahu dari senapan uklik Pegasus Artes Chrome ya, bisa dilihat. Nah, kalau untuk Pegasus Artes sendiri ada berapa jenis sebab untuk uklik ya? Untuk uklik sendiri ada dua jenis, Pegasus Artes Chrome dan juga Pegasus Artes Vital. Nah, untuk yang Suci bahas kali ini Artes Chrome. Perbedaannya seperti Zafan ya, hanya berbeda pada laras dan juga tabungnya ya. Kalau yang Chrome berwarna putih atau silver seperti ini. Kalau hitam ya warnanya hitam. Kita bahas seperti biasa dari larasnya terlebih dahulu. Untuk laras, bahan dari larasnya sendiri ini baja dengan panjang larasnya 60 cm. Dan untuk bagian tabungnya, tabungnya bahan kuningan. Untuk OD tabungnya kali ini OD25 ya. Jadi tabungnya OD25 dengan panjang laras 60 cm. Di semua senapan, entah itu PCP atau juga uklik, dari uklik Pegasus ini juga di bagian ujung sini, ini ada semacam cincin laras ya. Jadi itu akan menopang atau memperkokoh bodi antara laras juga tabung agar tidak terjadi getaran saat senapan digunakan atau tidak terjadi goyangan, goncahan dari laras juga tabung sendiri, tidak terjadi gesekan seperti itu ya. Lalu kita beralih ke bagian atasnya. Di senapan uklik Pegasus RS ini sendiri, ini juga sudah dilengkapi visir ya, bisa dilihat di ujung depan. Dan di tengah sini juga ada visirnya sebenarnya. Hanya saja ini kita copot, kenapa kok dicopot? Karena biasanya kalau visir tengah ini dicopot, nanti fungsinya untuk memasang tele ya. Jadi support untuk pemasangan tele dari sobat bediler sendiri, seperti itu. Lalu untuk ke bagian belakangnya bisa dilihat di sini. Oh, di sebelah kanannya nanti mungkin bisa ditunjukkan, ada labelnya Pegasus. Di bagian belakangnya ini untuk uklik Pegasus Artes Chrome, ini satu tarikan saja. Ke bagian popor bisa dilihat bahannya kayu dengan finishing sangat bagus dan mulus, tentunya dengan kayu yang berkualitas, bisa dilihat ya. Sedikit berkilat warnanya merah-merah gelap seperti ini. Ada labelnya juga Pegasus di bagian belakang juga seperti biasa di semua senapan. Sudah dilengkapi dengan karet bahu atau sandaran bahu yang nantinya memudahkan sobat bediler, menyamankan sobat bediler saat menggunakan senapan agar tidak terasa sakit bahunya seperti itu. Dan menarik kalau menurut Suci sendiri, karena ada banyak sekali lubang sebagai hiasan dari popornya senapan Pegasus Artes Chrome ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 lubang, satu lubang sekaligus yang berada di bagian picu, seperti itu bisa dilihat. Jadi kalau dilihat dari tampilannya sendiri, ini sudah sangat bagus sekali ya untuk sobat bediler semuanya dengan senapan sejenis uklik. Untuk senapan uklik Pegasus Artes Chrome ini sendiri, Mbak, bisa berapa kali pompa? Nah, untuk senapan ini bisa sampai 15 kali pompa dengan jangkauan 15 meter. Jadi sudah sangat bagus sekali dengan standar dari senapan uklik Pegasus Artes Chrome kali ini ya untuk sobat bediler semuanya. Jadi itu tadi, jadi sudah dibahas secara singkat saja untuk sobat bediler semuanya.
Dan seperti biasa, di semua video dari Suci sendiri, selain mereview spesifikasi singkat dari sebuah senapan, Suci juga akan memberikan harga promo atau juga harga spesial untuk sobat bediler semuanya. Karena senapan ini ready dan juga sudah bisa dibeli tentunya ya. Jadi Suci langsung akan memberikan harga spesial untuk sobat bediler semuanya. Nah, untuk harga dari senapan Uklik Pegasus Arctas Chrome ini sendiri, ini kita bandrol dengan harga Rp850.000 saja. Rp850.000 mendapatkan sebuah senapan ini, Pegasus Arctas Chrome, dengan kelengkapan senapan dari tali sandang, swivel, gantungan mimis, mimis pas, dan juga pergam. Untuk harga paket promo spesial dari GPS untuk sobat bediler semuanya, ini kita berikan dengan harga Rp1.500.000 saja, sudah mendapatkan senapan dengan bonus kelengkapan dari tali sandang, swivel, gantungan mimis, mimis tas dan juga peredam. Ditambah juga mendapatkan tele spike ukuran 39x40 ya, kali ini telenya tele spike, jadi sudah sangat bagus sekali, ukuran 39x40. Ditambahkan juga sobat bediler juga mendapatkan laser scope seperti ini. Untuk lasernya nanti warna apa, Mbak? Nah, spesialnya lagi untuk sobat bediler nanti bisa memilih ya mau laser warna apa. Lasernya laser scope. Nah, kita berikan yang berkualitas sangat bagus tentunya. Dan itu juga masih ada satu tambahan spesial lagi untuk sobat bediler semuanya, yaitu mendapatkan tas senapan ya. Tas senapan dari kami tentunya dengan bahan atau juga kualitas yang sudah sangat bagus seperti ini, warnanya hitam gini ya. Jadi sudah semakin melengkapi dari pembelian dari senapan Pegasus Arctas Chrome buat sobat bediler semuanya. Jadi kalau mau berburu sudah mendapatkan paket lengkap Rp1.500.000 sudah mendapatkan ini semua. Ini sudah harga potongan dari harga aslinya yaitu Rp1.650.000 saja. Jadi sobat bediler semuanya sudah mendapatkan potongan atau hemat sebanyak Rp150.000. Nah itu tadi review spesifikasi singkat dari senapan Uklik Pegasus Arctas Chrome ya untuk sobat bediler semuanya. Sudah Suci berikan harga promo juga untuk kalian semua. Dan tenang saja, untuk kalian yang mau mengorder senapan dari Uklik Pegasus Arctas Chrome kali ini, kalian bisa membeli untuk unit senapannya saja atau juga untuk pengambilan harga promo dari GPS Channel yang sudah Suci berikan untuk sobat bediler semuanya. Dan Suci himbau kepada sobat bediler semuanya, karena stok kali ini sangat terbatas, banyak sebenarnya, tapi terbatas ya karena banyak sekali permintaan dari sobat bediler semuanya. Jadi setelah kalian nonton video ini langsung saja di order, karena setelah nanti kosong, kapan Mbak ready-nya kembali ataukah nanti saat ready akankah ada harga promo lagi, Suci tidak bisa memastikan, jadi langsung saja di order. Dan untuk sobat bediler semuanya, buat kalian yang masih ragu untuk mengorder senapannya dari kami sendiri, dari GPS Channel, tenang saja untuk sobat bediler semuanya, mungkin akan Suci tunjukkan sedikit saja untuk sobat bediler semuanya kali ini ya. Untuk semua sobat bediler, selalu Suci himbau bahwa untuk kalian yang mau mengorder langsung saja hubungi 3 nomor WhatsApp kami. Setelah menghubungi 3 nomor WhatsApp, Mbak, apa yang akan dilakukan atau apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang sudah mengorder, sudah mentransfer atau juga sudah siap membeli senapan dari kami, akan kami layani seperti ini contohnya ya. Akan ada senapan-senapan yang kami siapkan untuk orderan dari sobat bediler semuanya. Jadi tenang saja, semua orderan dari sobat bediler akan kami packing seperti ini, akan kami layani, akan kami kirim ke alamat dari sobat bediler semuanya. Dan untuk packingan dari sobat bediler semuanya ya, juga akan Suci tunjukkan nanti. Jadi senapannya nanti saat seperti ini, di lokasi saat ini sendiri, nanti akan kita tes terlebih dahulu. Setelah kita tes dan kita review, nanti akan kita packing contohnya seperti ini, yang berada di bagian sini ya. Jadi akan kita packing seperti ini. Setelah tahap seperti ini, nanti akan kita packing kayu. Nah, untuk packing kayu sendiri fungsinya apa, Mbak? Agar lebih aman tentunya dari orderan dari sobat bediler semuanya. Jadi langsung saja, sudah tidak usah dilakukan lagi untuk order senapan dari GPS Channel, karena dari pembelian, pelayanan, juga dari packing, juga sampai pengiriman akan kami kawal, akan kami layani sampai barang datang atau juga sampai barang aman dan juga tidak ada kendala
sampai di rumah sobat bediler semuanya. Jadi langsung saja untuk diorder, hubungi 3 nomor WhatsApp kami yang sudah tersedia di deskripsi blog atau juga di video kali ini. Selain 3 nomor tersebut, jangan dipercaya karena itu bisa dikatakan sebagai penipuan. Jadi terima kasih buat sobat bediler semuanya yang sudah mengorder sebelumnya. Terima kasih atas kepercayaannya. Juga untuk sobat bediler semuanya, ditunggu orderannya, juga ditunggu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.